Thumma yamkusun nas sab'a sinin. Kemudian manusia pun bila Dajjal dah mati, dibunuh oleh Allah Azza wa Jal, dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah Azza wa Jal. Kemudian manusia pun duduk selama beberapa tahun. Tapi sebenarnya ada cerita lain ni. Maksud dia, masa hidup zaman Nabi Isa apa semua ni, manusia hidup dalam keadaan yang sangat-sangat tenteram, adil. Nabi Isa menebarkan salam, menebarkan keamanan ke seluruh pelosok. Islam akan memerintah semula. Dahsyatlah. Maksudnya Nabi Isa dapat kembalikan minhajun nubuwah. Maksud dia, pemerintahan bermetodologikan kenabian selama 7 tahun. 7 tahun ni pun panjang juga lah, sebab satu hari dah macam setahun. Laisa bainas naini adawah. 7 tahun yang panjang tu, orang tak bergaduh, orang tak berbalah. Dia bila gaduh balah ni bila? Bila mana orang tak puas hati. Jiwa ada perasaan haqad, ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan tak puas hati. Bila Isa memerintah dunia, tak ada orang tak puas hati. Semua orang jadi baik belaka. Tak ada yang bergaduh.